Dalam perjalanan rombongan Musbida menuju wilayah Kampung Kaliki, Distrik Urik, Rabu 13 Maret, Bupati Merauke Fredericus Gebse SEMSI didampingi Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Eka Ganta Chandra, menyempatkan diri untuk menyambangi warga petani pada wilayah SP8 Distrik Tanah Miring. Adapun tujuan rehat sejenak Bupati Freddy adalah untuk berinteraksi dengan perwakilan pengurus Gapoktan atau gabungan kelompok tani pada wilayah tersebut, sekaligus memberikan bantuan sebagai tindak lanjut aspirasi dan permintaan warga setempat berupa mesin pertanian, alat babat rumput, pengeras suara bagi tempat ibadah, serta beberapa hal lainnya. Ketua mesin babat maupun alat pertanian terutama untuk di masjid dan lain sebagainya, itu kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan juga terima kasih untuk doa dan dukungan untuk kami supaya bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa membantu kita semua ya. Di sela penyerahan bantuan secara simbolis, Bupati Freddy juga berkesempatan mendengarkan masukan dari para warga petani untuk kemudian akan menjadi perhatian pemerintah untuk upaya realisasinya. Roy Darsono, Merauke TV melaporkan.